Acara siang hari ini adalah acara penyerahan kendaraan operasional dari Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Malang kepada Universitas Negeri Malang. Rekan susunan acara pada siang hari ini. 1. Pembukaan. 2. Sambutan-sambutan. 3. Penandatangan berita acara. 4. Penyerahan kunci mobil. 5. Penyerahan souvenir. 6. Foto bersama atau dokumentasi. 7. Peninjauan kendaraan. Dan 8. Penutup yang dilanjutkan dengan ramah tamah. Kepada Bapak Ibu, dimohon untuk menundukkan kepala sejenak, berdoa bersama sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa disilakan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Branch Manager Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Malang. Kepada Bapak Riki RS Patinggi, disilakan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang sangat kami hormati dan kami banggakan Profesor Ahmad Prof. Yudin, selaku Rektor Universitas Negeri Malang, yang tentunya beserta jajaran Wakil Rektor atau Wakil Rektor 2 atau Wakil Rektor 3 dan 4 yang ada di sini, serta Bapak Ibu kalangan pejabat sivitas dan akademika di Universitas Negeri Malang, dan tentunya juga rekan-rekan kami dari PTN, ada dari Kantor Cabang Pembantu Brawijaya, Ibu Lis dan Bu Yeti dari Konsumer dan Komersial Funding Unit Head. Pertama tentunya puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana sampai dengan saat ini selalu dan terus memberikan limpahan rahmat karunia kepada kita semua, terutama nikmat sehat yang membawa kita bisa melakukan aktivitas dan bisa hadir pada kesempatan yang baik ini. Tak lupa juga tentu selaku muslim kita juga mengucapkan salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, tentunya kami dari Bank BTN sangat berbangga sekali sampai dengan saat ini masih terus diberikan kepercayaan khususnya dari Pak Rektor beserta jajaran Bapak-Bapak Wakil Rektor dan tentunya semua kalangan sivitas akademika di Universitas Negeri Malang, karena Bank BTN selaku salah satu mitra terus dipercaya untuk bisa memberikan satu andil di dalam penyelenggaraan baik dalam konteks transaksi perbankan maupun juga dalam konteks hubungan sinergi yang memberikan mutual benefit bagi kedua belah pihak. Dan rasa-rasanya untuk acara seperti ini baru saja berlangsung beberapa waktu yang lalu, jadi sepertinya kita tidak perlu lagi menggunakan istilah yang terlalu sakral, karena ini sudah kesekian kalinya. Dan alhamdulillah kami dari Bank BTN masih bisa memberikan satu kontribusi yang nyata untuk kelangsungan daripada operasional di lingkungan Universitas Negeri Malang. Dan saat ini, pada kesempatan ini, dengan bangga kami menyerahkan satu unit kendaraan operasional berupa Honda CR-V dan nanti bisa dimanfaatkan untuk operasional sesuai dengan keperluan di lingkungan Universitas Negeri Malang. Dan tentunya tidak berpanjang lebar bahwa pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan salam dari jajaran manajemen kantor pusat maupun kantor wilayah, yang mana atas dukungan daripada Universitas Negeri Malang kepada kantor Bank BTN Cabang Malang ini di tahun 2016 masih memberikan satu nilai positif, Prof. Jadi kami masih mendapatkan satu penilaian yang baik karena untuk hubungan kerja dengan Universitas Negeri Malang sejauh ini terus memberikan andil yang nyata kepada kami dan tentunya sangat menjadikan hubungan ini bisa terus meningkat di masa yang akan datang. Dan perlu kami informasikan bahwa Bank BTN sejauh ini terus melakukan upaya dan saat ini sedang membangun satu transformasi besar, khususnya transformasi di bidang IT atau teknologi,
bahwa ke depan kami mengedepankan lagi untuk memberikan layanan yang lebih mudah kepada seluruh masyarakat, kepada mitra kerja maupun nasabah dengan menerapkan aplikasi teknologi atau transaksi berbasis digital. Nah, mudah-mudahan juga nanti, tadi juga kami sudah sedikit berbicara dengan Pak Rektor, mudah-mudahan di lingkungan UM kami juga bisa segera untuk menjadikan salah satu pilot projectnya di UM, ya saya juga sudah menyinggung nanti untuk segera merealisasikan PTN Zone gitu ya di kalangan UM, dan di mana zona itu nanti bisa dimanfaatkan baik oleh kalangan dosen maupun juga mahasiswa daripada Universitas Negeri Malang, karena di zona itu nanti kami akan menyediakan berupa perangkat-perangkat komputer maupun lengkap dengan jaringan internetnya sehingga bisa dimanfaatkan di sela-sela waktu menunggu kegiatan belajar-mengajar dari aktivitas yang ada di kalangan Universitas Negeri Malang. Saya rasa informasinya seperti itu, dan sebagai kata penyambut kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Pak Rektor beserta jajaran kepada kami Pak BTN, dan tentunya dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT pada hari ini kami bisa menyerahkan dukungan satu unit kendaraan lagi kepada Universitas Negeri Malang. Semoga tentunya bisa memberikan manfaat dan kiranya segala aktivitas yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Malang maupun Bank BTN senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin. 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 Demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Rektor UPI kepada Profesor Dr. Ahrafiuddin M.Pd. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan BTN Kacimahan Pak Riki dan beliau-beliau tulis yang saya hormati sebelumnya seterusnya, itu memang
ke depannya. Tapi apapun, memang kita perlu Pak 19 sekarang untuk ATM juga sudah ada di sana dari TPN. Jadi khususnya mahasiswa kita itu terakhir bidik misi ya, yang kita ya kita menjadi anak-anak bidik misi dalam memanfaatkan uangnya juga sudah terfasilitasi dengan adanya ATM di dalam kampus ini. Oleh karena itu sisi bagaimana layanan lebih mudah lagi bagi warga UN terkait dengan transaksi dengan BPN ini memang kebutuhan untuk kita semua. Sisi lain tentu juga bantuan-bantuan dari BPN memang juga Pak Wiyar juga kayaknya sudah punya rencana ini itu untuk bagaimana UN menjadi lebih baik lagi. Ibu Bapak, tidak perlu saya berpanjang kata, sekali lagi kita syukuri apa yang kita jalani, apa yang kita alami hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.